Hasil visum dari saudara, saudari Loli, siapa? Ya, jadi untuk visum, hasil visum kemarin sudah keluar untuk hasil visum sementara. Kemudian juga hari ini dari penyidik Polres Jakarta Selatan, terutama dari PPA, sudah ke rumah sakit RSCM untuk mengecek kembali ya hasilnya dari kesimpulan dari dokter dan juga hasil lab tentunya. Itu udah ada keluar? Ya, untuk sementara ini masih di dokter ya, jadi disimpulkan oleh dokter. Ada dianalisa oleh dokter. Ada kerusakan nggak, Bu? Ada bekas luka atau seperti apa? Itu masih dianalisa ya, jadi nanti kesimpulannya dituangkan di dalam kesimpulan dari dokter, dari ahlinya tentunya. Bu, surat pemanggilan untuk Fadil sendiri sudah dilayangkan atau belum? Jadi surat pemanggilan sudah kita layankan ya kemarin. Kemudian untuk harinya hari Jumat jam 14.00 kita jamnya kita panggil. Apakah akan dipertemukan dengan saudara NM? Oh, nanti. Saksi korban dan juga NM sudah kita panggil. Kemudian sudah kita mintain keterangan. Kemudian ini kita sudah menjadwalkan untuk saksi terlapor. Ya, saksi terlapor. Jumat jam 14.00. Ya. Cukup, terima kasih, Bu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar wicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.